payah coba jelasin, capek nih. Oke, jadi nama Baim Wong tengah menjadi perbincangan jagat maya setelah terlihat memarahi seorang kakek tua bernama Suhud. Meski sudah klarifikasi terkait bagaimana kronologinya, Baim tetap mendapat hujatan dari warganet. Baim mengatakan bahwa kakek Suhud memepet motornya yang saat itu ia sedang membonceng Kiano. Emosinya semakin memuncak ketika kakek Suhud berteriak meminta uang kepadanya. Kakek Suhud pun muncul di depan publik dan menjelaskan kejadian itu. Kakek Suhud mengatakan ia hanya ingin menawarkan dagangan dan merasa sakit hati saat dibilang pengemis oleh Baim Wong. Baim Wong pun akhirnya mengakui kesalahan dan minta permohonan maaf kepada kakek Suhud yang sudah ia marahi. Permintaan maaf Baim untuk kakek Suhud disampaikan lewat caption Instagram di unggahan terbarunya yang ia bagikan pada Rabu pagi 13 Oktober 2021. Baim Wong menuliskan kata penuh haru dalam Instagram saat ia mengunggah foto kebersamaan dengan sang istri, Paula Verhoeven, saat anak kedua mereka, Kenjo Eldrago Wong, lahir. Menurut Baim, lahirnya Eldrago adalah momen di mana ia belajar banyak hal. Baim pun meminta maaf kepada kakek Suhud, ayah dua anak itu mengakui kesalahannya dan berharap bisa meminta maaf secara langsung kepada kakek 70 tahun tersebut.